Hari ini saya akan nge-trip kereta api Ranggajati. Tadi saya kesini kan naik Senjaka dan pulangnya akhirnya naik ke Surabaya itu pakai Ranggajati. Aslinya pakai Senjaka juga bisa, tapi karena beda beda harga lebih murah 10.000 daripada Senjaka, akhirnya saya milih Ranggajati kelas bisnis. Ya, terima kasih. Dan dari stasiun Gambir, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri di dalam jalur depan. Kami informasikan untuk sesuatu kereta api Argus Meru. Kereta api Argus Meru dari Gubeng ke Jakarta Gambir. Jadi jangan lupa rekan-rekan akan dilaksanakan ke depo perawatan. Awas terjadi mengikuti yang kita sekitar jalur 4. Jalur 4 rangkaian KRL akan dilaksanakan ke depo perawatan. Untuk tujuan stasiun Yogyakarta. KRL langsir ke depo perawatan. Kereta saya akan masuk. Kereta Ranggajati diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Thank you.
menggunakan AC 6 unit. Toilet ada 2 di tiap ujung kereta. Kursi tidak bisa direbahkan tapi bisa diubah sesuai dengan arah kereta. Dan untuk leg roomnya cukup lebar daripada kelas ekonomi. Ada rak bagasi atas juga dan tirai untuk jendela. Ada meja kecil, dua stop kontak dan gantungan kecil. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dan di jalur 3 ada kereta api Lombawa dari Jember ke Purwokerto. Untuk rute perhentian kereta api Ranggajati. Kereta api Matramaja dari Malang akan masuk stasiun Madiun, tujuan alur stasiun Pasar Senen via Semarang. Persiapan kembali di jalur 1 dan segera diberangkatkan kereta api mereka. Thank you.
Kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Nganjuk. Untuk toiletnya ada cermin, wastafel kecil, sabun dan tisu, shower flush. Toiletnya model jongkok, tempat sampah. Ada gantungan kecil juga. Kalian bisa beli di sini kalau kalian butuh sesuatu, misalnya air atau jajan gitu. Tapi Ranggajati tiba di stasiun Kertosono. Kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Kertosono. Tapi Ranggajati telah tiba di stasiun Jombang. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Mojokerto. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Mojokerto, persiapkan diri Anda. Gracias.
kita akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. 16.54 waktu Indonesia bagian Barat. Kami informasikan kembali perjalanan kereta api Ranggajati di stasiun Surabaya Gubeng berhenti kurang lebih selama 27 menit. Kereta api Ranggajati nantinya akan diberangkatkan kembali dari stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 16.54 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi Ranggajati telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng, ini menjadi stasiun tujuan akhir saya. Dan di sini ada kereta Senjata lagi. Bawaan Anda, pastikan tidak ada tempat tinggal atau tertukar di dalam kereta. Pintu keluar stasiun Surabaya Gubeng baru berada di sebelah timur atau turun dari kereta. Karena perjalanan saya sudah sampai Surabaya Gubeng, sampai sini aja videonya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.